Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Giri Purnama Channel. Pada kali ini, bertepatan di tanggal 18 Juni 2017 atau 23 Ramadan 1438 Hijriah, saya ingin kembali mereview sebuah produk smartwatch. Seperti apakah produk yang dimaksud? Saksikan terus video ini. Jadi produk yang dimaksud adalah smartwatch dengan merek number one Z3, ya, yang digadang-gadang sebagai cloning dari Samsung Gear. Namun harganya tidak semahal Samsung Gear ya. Saya memperolehnya dari toko online dengan harga kisaran 600 ribuan. Mari kita review sedikit saja ya. Jadi ini bentuk jam tangannya. Di sini terdapat dua tombol. Tombol ini hanya untuk memindahkan menu antar menu ya. Klik atas, klik bawah, dan tombol yang paling bawah juga berfungsi sebagai tombol power ketika kita ingin menghidupkan jam tangan ini. Nah, sisi kirinya di sini tidak ada tombol apa-apa, hanya ada titik kecil di sini. Ini adalah mic ya, sedangkan speaker letaknya ada di sisi kanan sini ya, di agak di belakang. Nah, untuk bagian belakangnya kita lihat ini ada sensor ya. Ini juga kelebihan dari jam ini, sudah adanya sensor detak jantung ya di belakang ini. Dan di sini adalah untuk power. Ya, jadi di jam ini tidak disertakan lagi port USB. Ya, tidak ada port USB. Yang ada adalah semacam konektor terminal untuk dihubungkan dengan power magnet docking. Jadi modelnya adalah kita tempelkan ya ke kabel power docking ini ketika kita ingin mencas seperti ini ya. Jadi terlihat tertutup rapat jamnya. Jam ini dibuat dengan karet kualitas yang bagus ya, terlihat rapi. Nah, ini sisi depannya, jadi stylenya juga seperti Samsung Gear, namun tidak ada kendali melalui sisi jam ya, tapi kita langsung ke tombol touchscreen di layar dari jam ini. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, jam ini mempunyai baterai 350 mAh yang dapat dicas selama 1 jam 33 menit dan dapat bekerja pada iOS dan Android platform, dan memiliki prosesor MTK 2502 dan support Bluetooth tipe 4. Nah, untuk displaynya sendiri menggunakan 1,3 inci IPS screen dengan 240x240 pixel resolusinya. Ya, ini bisa
kita atur-atur tampilan template depannya ya, untuk jam kita tekan tahan. Ini ada beberapa pilihan, bahkan bisa kita upload ke dalam jam ini bila kita ingin dengan tampilan yang berbeda. Jadi produk yang cukup berkualitas. Ini ada sensor pedometernya, ada sensor detak jantung ya, bahkan ada tools untuk mengukur tingkat panasan suhu luar ya. Ini menu-menunya, kita tinggal scroll saja ya. Kelebihan lainnya dari jam tangan ini adalah bisa kita sematkan micro SIM atau kartu telepon ya ke dalam jam ini, sehingga jam ini juga dapat berfungsi sebagai alat komunikasi standalone tanpa tergantung dari smartphone yang kita koneksikan ke jam tangan ini. Serta di dalam jam tangan ini juga bisa kita tambahkan micro SD card ya, karena disertakan slotnya maksimal hingga 16 GB. Adapun kekurangan jam tangan ini adalah belum tersertifikasi ketahanan terhadap lingkungan, sehingga jam tangan ini belum water resistant. Jadi hati-hati, jangan sampai jam tangan ini terkena langsung oleh air ya, karena itu dapat menyebabkan jam tangan ini rusak dan tidak berfungsi. Nah, kekurangan lainnya, kualitas suaranya ketika kita coba speaker pun juga masih kurang bagus ya. Itu saja review singkat saya mengenai smartwatch number one G3 ini. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi kalian bila ingin membeli smartwatch ini. Jangan lupa untuk subscribe channel saya atau like bila kalian suka dengan video ini, agar saya dapat terus berkarya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.